masuk. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau Mbak Mani, gue cuman belum selesai, udah gue pengen. Oh, kalau lambat 48. Oh, gede-gede ya. Di pagi hari ini tak lupa kita mengucapkan anniversary yang ke 8 bulan bagi Lesti dan Bilar. Momen pertemuan yang akhirnya menjadikan mereka jatuh cinta dan memulai hidup baru sebagai pasangan yang berkomitmen hingga hari ini, usia pertemuan mereka 8 bulan lamanya. Namun ada hal yang cukup menarik di momen anniversary yang ke-8 bulan selain unggahan si Dedek Lesti di Instagram story-nya. Ya, momen ke-8 bulannya itu dia unggah di IGS-nya. Ada sesuatu, guys, kalian tahu ini siapa? Ya, Renzi. Renzi sang desainer kondang, guys. Ya, ada apakah dengan Renzi, kenapa? Iya, berada di rumah Lesti Kejora. Ada apakah semalam? Ada hal yang membuat kita semua dagdikduk penasaran dan selalu bertanya-tanya kepo akan kabar mereka berdua. Apalagi sang desainer hadir di rumah Dede. Ya, semua pada bertanya-tanya dan ternyata hal itu pun juga dibenarkan ataupun memantik perhatian kita semua dari unggahan Renzi tersebut, guys. Ya, karena kenapa Renzi pun memantik perhatian kita? Karena dalam caption video tersebut, ya, periksa kaki di malam hari, pesan tersirat. Apa sih pesan tersirat dari Renzi tersebut? Yang jelas itu adalah persiapan menuju hari bahagia. Tentunya kita dibuat salvo dengan Lesti dan Bila. Masih bagus. Kaki gue, kaki lo nomor berapa sih? Nomor berapa kaki lo? Nomor 4. Kalau Mbak Ani? Pesan tersirat itu sesuatu yang nyatanya membuat kita semua bahagia karena rupanya Lesti dan Bilar sudah mempersiapkan gaun busana bagi pernikahan mereka. Berarti pernikahan Lesti dan Bilar udah bentar lagi, guys. Kita udah pada gak sabar menunggu momen cute itu, momen dimana mereka lamaran hingga akhirnya menikah. Tentu hal itulah yang kita selalu dukung dan doakan, hal yang terbaik bagi kepercut kita, yakni Lesti dan Bilar. Selain keberkahan rezeki, semoga rencana mereka di tahun ini untuk menghalalkan hubungan mereka berdua menjadi sepasang suami istri diijabah oleh Yang Maha Kuasa. Tentunya dengan doa-doa kita semua, insya Allah apa yang mereka rencanakan akan tercapai, akan berjalan mulus sesuai rencana dan harapan mereka serta keluarga dan kita semua. Ya, tak terlepas dari hal tersebut, hadirnya Renzi itu seorang desainer yang memang selama ini acap kali juga memberikan desainernya atau mempersembahkan untuk si Dedek Lesti. Dan memang desainer tersebut juga adalah salah satu desainer yang diperhitungkan di Indonesia, menjadikan kita juga berbangga dan bahagia. Rupanya Lesti dan keluarga sudah mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan gaun ketika mereka akan segera menjadi pasangan yang halal tentunya. Ya, kita berharap segera dimudahkan jalan bagi keduanya, bagi Lesti dan Bilar yang memang menarik dan selalu mencuri perhatian kita semua. Apalagi persiapan-persiapan yang mereka lakukan di momen anniversary sekarang ini tentunya sudah kita tunggu-tunggu. Dan inilah jawaban dari mereka berdua yang rupanya mereka juga tersipu-sipu dan bahagia menjelang hari bahagia itu. Ya,
Itulah kabar terbaru terupdate yang mana Renzi dihadirkan, seorang desainer kondang dihadirkan dalam rangka juga mempersiapkan busana bagi persiapan menuju hari bahagia mereka. Makanya bagi kalian yang ingin tak ketinggalan kabar terbaru terbaru Lesti dan Bira, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru terupdate Lesti dan Bira kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.